Terus, emang cocoknya sama siapa, Mak? Ya emang biasa aja lah, yang selevelan sama dia begitu. Gak usah macem-macem, tahu diri lah. Heran. Hai, penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Sampai. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Kang Tisna ada apa? Ojaknya ada, Bu. Soalnya dari tadi saya teleponin nggak bisa terus. Ojak itu lagi nganter padanan, ada apa ya? Kalau gitu mah nanti aja, Bu. Kang Tisna, saya mau minta tolong bisa nggak? Nanti siang tolong temenin Sasi untuk nganterin Boy casting. Bisa, Bu, bisa. Emangnya Ojak kenapa? Kan tadi saya sudah bilang, Ojaknya itu lagi pergi sama Pak Danang. Oh iya ya. Kenapa saya nggak kepikiran ya? Ya udah, Bu, kalau gitu permisi dulu ya. Makasih ya, Kang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang aja, pokoknya nanti kita makan siang di restorannya Teddy. Aku yang traktir. Sepuasnya, Jan? Ya jangan sepuasnya dong, secukupnya aja. Kalian aku traktir prenpres. Prenpres apaan, Mas John? Susah sih boleh, tapi norak jangan dong. Masa prenpres aja gak ngerti. Itu loh kentang goreng. Elah, John. Bilang aja kentang goreng. Sok Inggris lo. Ada perlu mau jangan bilang-bilang lo. Pada ngapain ini? Perasaan gak ada yang bakar menyan ya, kok dateng ya? Bubar, kesurupan nanti lo. Bubar! Orang diajak ngobrol malah pake bubar. Kuenya enak, Mak. Alhamdulillah. Ya udah makan terus, Uya, abis ini. Iya, Mak. Iya. Dari Babi, katanya bener loh, si Ojak tuh sekarang deketin si Poppy. Kalau kata Babi Murut, Mak, si Ojak itu cuma bantu nyariin kontrakan doang. Tetep aja Mak gak demen. Mak ngapain sih, Mak? Ya gak pantas aja, ngapain deketin dosen begitu? Gak cocok. Terus, emang cocoknya sama siapa, Mak? Ya emang biasa aja lah, yang selevelan sama dia begitu. Gak usah macem-macem, tahu diri lah. Heran. Bukannya dulu Ojak tuh nikah. Minum, Uyuy. Udah minum dulu di sana, deh. Udah gak apa-apa, Mak. Iya, Mak. Terus sebenernya gak demen banget sama si Poppy. Ih, anaknya. Duh, sok. Sok banget. Sok paling bener. Sok tahu. Masa katanya Mas suruh minta maaf sama si Ojak? Emang dia tahu masalah sebenarnya apaan? Iya, kan? Bisa lo minum, Gi? Bentar ya, Mak. Sana. Sas. Iya, Bude. Tadi Bude udah minta tolong Kang Tisna untuk nganterin kamu sama si Boy casting. Gak usah, Bude. Lagian siang juga Sas udah nyampe sini lagi kok. Cuman pergi sebentar. Oh, ya udah diantarnya sama Kang Tisna aja ya. Gak enak, Bude, nyusahin Kang Tisna. Lagian Sas udah dapat gobernya nih. Ya udah deh. Nah, ini gobernya Sasi datang. Kak Sasi? Iya, kalau gitu Sasi pamit ya, Bude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Iya, Bude. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak Yuli. Gimana, Bu? Nanti mau jalan jam berapa? Pergi kemana? Hah?
Kang Tisna udah bilang belum ya, Bu? Bilang apa ya? Kalau gitu Bu Rahayu telepon ada apa ya? Ini loh, Mbak Yuli. Sasi itu sekarang ada interview kerja. Saya itu khawatir loh. Gimana kalau Sasi itu keterima kerja di kantoran? Mana tadi perginya nggak sama Ocak lagi? Kalau gitu Sasi dianterin sama Kang Tisna aja, Bu. Biar nggak lama-lama gitu interviewnya. Oh, iya ya. Iya, iya. Tapi kalau gitu Anto boleh ya, Bu, ikut casting sama Boy. Soalnya Anto tuh bosen banget di rumah. Kasian deh dia, pengen jalan-jalan. Ya udah deh. Iya. Makasih ya, Bu. Kalau gitu saya telepon Kang Tisna ya, suruh antar Sasi sekarang ya, Bu. Tapi Sasinya udah pergi tuh naik Gober. Yaudah nggak apa-apa, saya coba telepon Kang Tisna sekarang ya, Bu. Siapa tahu Sasi belum jalan gitu. Ya, ya Bu ya. Yuk. Iya, Bibu. Bab di mana? Lagi di pos ronda. Emangnya kenapa? Bapak cari Sasi sekarang ya. Terus anterin kemanapun dia pergi. Kemanapun dia pergi, anterin. Jangan sampai dia ngober, ya. Emangnya mau ngapain? Ya udah, gak usah banyak nanya dulu. Pokoknya anterin Sasi sekarang. Nanti Bu Rahayu marah lagi. Kenapa harus Babab? Ih, udah deh, Bab. Nanya-nanya mulu. Anterin Sasi sekarang. Udah cari Sasi aja dulu. Nanti Babab ngojeknya gimana tuh? Kan abis nganter Sasi bisa ngojek lagi. Iya, iya. Si Ojak masih suka bantuin belanja? Masih, Mak. Nah, kasih tahu Uyuy kalau ketemu. Bilangin, suruh berubah. Masa dia dulu sampai sekarang gak berubah-berubah? Ya kalau perempuan cakep dikit di bawah bebek, langsung deketin. Dia gak sadar apa? Dia kan udah punya anak. Masa kagak mau jadi orang baik? Iya kan? Ya Allah Uyu, makanya kata emak juga, minumnya udah deh, bawa kemari aja. Biar enak ngobrolnya. Bentar ya, Mak. Neng! Neng Sasi! Ya. Neng? Ada apa, Kak? Ini, Neng, kata Bu Rahayu. Diantarnya sama saya aja, biar cepet. Biar nanti bisa langsung pulang, nggak usah nungguin Gober gitu. Lah, ini Sasi udah naik Gober. Gampang, Neng. Tinggal batalin aja. Hei, enak aja. Jangan dong. Udah, Kang Tisna gini aja. Nanti kalau misalnya urusan Sasi udah beres, nanti Sasi telepon. Aduh. Gimana ya, Neng? Saya takut diomelin sama Bu Rahayu. Udah, nggak apa-apa. Nanti Sasi yang ngomong. Ya udah, kalau kayak gitu, mah. Yaudah, jalan ayo. Udah nih, Kak, ngobrolnya. Udah cepet sana jalan. Malah senyam sun, cepet jalan. Berangkat. Ntar kalau si Poppy jadi pindah dari kosan emak, Uyuy bantuin ya cariin anak kosan yang baru, ya? Iya, Pak. Ya udah, emak sekarang mau pulang dulu. Jangan lupa nanti Pak Haji Murad sama Alia tuh kasih cobain kue emak, ya? Iya, Mak. Ini kue kenapa tinggal satu? Kan tadi dua. Mak udah ngepasin loh buat Pak Jimur sama Alia. Maaf, Mak. Kemakan sama Uyuy, soalnya enak, Mak, kuenya. Ayo, bener? Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu, ntar bantu jualin, ya? Ya kan? Mau kan? Ya udah, ntar sama Uyuy yang jualinnya, ya? Mak jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kopi lo. Iya, Pak Ji, makasih. Belum ada yang mau beli pancinya. Iya, lu udah tawarin si Ferdi? Udah, tadi saya kesana. Ya, tapi Mas Ferdinya udah berangkat. Pak Ji, gimana kalau Pak Haji aja yang over kredit panci istri saya? Iya. Alhamdulillah. Oh, Pak Ji, iya, Pak. Gue pegang ngomong. Nah, lu tawarin pun ngomong, no. Mas! Mas Bur! Mas Bur! Jalan aja. Celengan lewat. Makasih ya, A. Nih ambil aja. Aduh, makasih banyak, Atu Teh ya. Sama-sama, A. Hmm.
Punten-punten atuh ini mah. Saya teh ada keperluan mendesak. Oh, mau numpang toilet, A? Punten-punten atuh ini mah bukan. Saya teh mau nelpon seseorang, tapi saya teh baru inget saya belum beli pulsa. Tapi saya nggak jualan pulsa, A. Maksudnya teh saya mau minjam telepon teteh sebentar aja. Oh, ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Boleh teh? Iya. Halo, ini siapa? Kalau orang mau nawarin asuransi, sorry aku nggak mau. Aku udah pakai asuransi 6 sekaligus yang platinum. Mas John, ini teh saya tuh, Teddy. Oh, kamu ganti nomor coy? Enggak, saya teh minjem. Ini tempat si teteh yang saya nganterin makanan. Cantik gak cuy, tetehnya cuy? Ya cantik, gelis pisan atuh Mas John. Aku save nomornya cuy. Jangan atuh Mas John, nanti saya dimarahin atuh ah. Lagian kamu kenapa gak pakai handphone sendiri sih cuy? Punten-punten atuh ini mah Mas John. Saya teh lupa, saya belum beli pulsa. Waduh, sorry banget ini cuy, aku belum bisa ngisiin kamu pulsa. Punten-punten atuh ini mah Mas John. Siapa juga yang mau dibeliin pulsa sama Mas John atuh? Terus kamu mau apa? Saya teh mau ngasih tahu sama Mas John. Mas John dipanggil Pak Alan. Nanti saya jemput atuh Mas John ya. Oh, gitu. Ya gini aja cuy, aku nunggu di kontrakan ya. Ya udah, saya pulang sekarang. Jangan kemana-mana ya Mas John ya. Iya. Nggak lama kan teh? Nuhun teh. Sama-sama ya. Bur! Oh, Mas. Anu, Bu Murni apa kabarnya? Baik? Basa-basi. Menawarin panci kan? Ci, Mas. Anu mau nawarin oper kredit. Panci yang dibeli istri saya. Masih bagus, Mas. Belum pernah dipakai. Mau ya? Lihat ntar deh. Saya mau ngojek dulu. Ntar sore saya kabarin. Alhamdulillah. Matur suwun, Mas Bur. Matur suwun. Pak Haji, panci, panci apa yang bikin perasaan gak menentu? Panci apaan ya? Panci tapi rindu. Bisa aja saya ya. Itu benci, salah. Itu benci. Panci. Ayo, ayo. Ngagetin aja sih kamu, cuy. Mau kemana lu? Dicariin ojek tuh. Udah beres dong urusannya. Alah, udah beres, udah beres. Emang urusan apaan? Ya rahasia lah. Masa aku cerita-cerita emang aku ember apa? Alah, pake... Jon, jadi kan abis Jumatan kita makan di restoran? Iya Mas Jon, saya udah pakai baju bagus. Kalian Jumatan. Makan di restoran? Iya Mas Pur. Jono traktir kita. Mas Pur, kenapa banyak sama Mas Pur? Maaf Jon, gua keceplosan. Tapi tetap jadi kan ya? Jadi gimana Mas Jon? Gak jadi cuy. Gak jadi? Gimana Jon? Udah bela-belain libur dagang. Iya cuy, sorry ya cuy. Gaya-gayaan lu makan di restoran. Tahu? Enggak apaan, orang saya belum ngomong. Alah, lu mau nanya ini kan kontrakan buat Poppy kan lo? Enggak. Ya ya ya. Ada apa enggak? Enggak. Saya mah bingung, Pur. Gara-gara ojak, saya jadi bingung. Kenapa lu? Ya kemarin Bu Rahayu nyuruh saya buat bantuin nyariin kosan buat Ma Poppy. Biar ojak gak nyariin. Sekarang Bu Rahayu nyuruh saya buat bantuin Neng Sasi nganterin boy casting. Emang ojak kemana? Ke Cibubur, nemenin Pak Danang. Bagus. Kenapa bagus? Ya gue jadi bisa fokus ngojek tanpa ada saingan. Ojak sibuk, lu sibuk.
Gue ngojek, banyak penumpang, gue bisa beliin panci buat ibu gue. Mbele gedes. Mbele gedes. Pakai mbel. Itulah pokoknya, Mak. Ya, mending narik ojek lu daripada narik jaket lu.